dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus sejuta yang pasti. Tangan untuk kampus ini. Dan tema wawasan bangsa pagi hari ini adalah menakar aspirasi umat dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kita sambut dulu Ibu Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur. Silakan Ibu. Serta Gus Mutaki, perwakilan dari calon gubernur nomor urut 2, Gus Ipul, dan juga Putih Guntur Soekarno. Tolong kami tegaskan lagi Bapak Ibu hadirin serta Translink yang saat ini menyimak Suara Muslim Radio Network. Sampai detik-detik terakhir kita sudah disertakan untuk mengundang dua pasangan calon ya, baik nomor 1 atau juga nomor 2. Dan yang kebetulan bisa hadir pagi hari ini adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sementara untuk pasangan calon 2, Bapak Asep Selayusuf, hari ini ada agenda di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian calon wakil beliau, Ibu Putih Guntur Soekarno, kami juga ada acara di Tuban dan Bojonegoro. Sekali lagi kami tegaskan, ini bukan debat kandidat ataupun juga debat calon gubernur wakil gubernur, karena ada tangan berbeda. Dan juga bukan kampanye menyampaikan visi misi, juga ada Bawaslu di sini yang akan mengawasi kita, karena di kampus bukan tempatnya untuk kampanye. Tugas dari dua calon ataupun perwakilan kita mendengarkan aspirasi dari umat atau versi Prof. Ali Mahsan tadi, dengerin suara sebut, Prof ya. Ini dengerin suara kita pagi hari ini, dengerin dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI, akademisi, ormas-ormas yang kita undang termasuk mahasiswa dan BEM di beberapa kampus di Surabaya dan Jawa Timur. Sementara untuk teman-teman yang ada di sini. Berikutnya, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Ustaz Ali Yakin. Pertanyaan yang sama seperti kepada Yai Sa'ad dan juga Yai Masa. Pemimpin seperti apa sih yang diharapkan oleh warga Jawa Timur? Versi MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Ulama Indonesia, tentu Majelis Ulama Indonesia ini adalah wadah, lembaga forum. Kalau kita melihat bagaimana organisasinya, wadah musyawarah para ulama, suhama, dan ketiga muslim. Karena forum yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia itu ya ada NU dan Muhammadiyah. Kalau ditanya pendapatnya NU ya sudah disampaikan Pak Sa'ad sama Pak Yai Ali Mahsan. Jadi sudah selesai. Artinya ya tadi itu pendapat Majelis Ulama Indonesia. Karena forumnya ini isinya Muhammadiyah, itu ada Pak Adi Amar dari Al-Rishad dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi intinya yang besar itu NU dan Muhammadiyah. Tanya pendapatnya yaitu ya. Tapi begini, tadi Pak Sa'ad menuntut pendapatnya Imam Al-Mawardi di kitab Al-Ahkam As-Sunnah. Kitab ini biasa dikaji di NU. Karena itu saya ingin menuntut pendapatnya Ibnu Taimiyah, jadi kitab yang biasa dikaji di Muhammadiyah, Asy-Syafi'iyah, Syafi'iyah. Jadi Ibnu Taimiyah begini, yajibu ayyu rafa anna wiya anna wilayat amfin nasi min akhdomil wajibatin talagia walidin walalim dunia illa biha. Ini kepada pendeknya. Jadi utamanya mengatakan bahwa wajib diketahui bahwa persoalan kepemimpinan umat ini adalah persoalan kewajiban agama yang paling agung. Artinya nasbul imam mewujudkan kepemimpinan umat ini sesuatu yang tidak bisa ditawar harus. Sedemikian pentingnya yang namanya imamah itu, Ibnu Taimiyah menggunakan pandangan yang hiperbola. Situ nasanah di Sultanan Jair afdalu min lailatin wahidatin ila sultanin. Semalam situ nasanah 60 tahun ya, dengan pemimpin yang dolim saja itu masih lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Ini betapa pentingnya nasbul imam. Karena itulah
dulu para pendiri-pendiri ini kemudian bersepakat mengangkat pemimpin kita jadi Pak Presiden disebut Waliul Amri Ad-Dawli Syaukat. Jadi menjadi pemimpin yang walaupun Ad-Dawli Syaukat punya kekuasaan. Jadi berangkat dari ini kemudian pada istimewa ulama di Cipasung di Padang Panjang ada satu keputusan Majelis Ulama Indonesia. Kita mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia ini berpartisipasi dalam ini. Yang fatwa ini kemudian dipresentkan oleh kemudian menjadi fatwa golput. MUI mengharamkan golput. Padahal fatwa Majelis Ulama Indonesia itu normatif. Jadi walaupun Ibu Taimiyah mengatakan hiperbola, situ masalah. Ibu Taimiyah mencair Abdulumin layakin wakibatin biya sobatin. Tetapi Ibu Taimiyah juga mengutip sabda Rasulullah SAW yang berbunyi man waliyatin abdul muslimi nasyai'an fa'ala rujunan wahuwa yajidumah wa aslah umil mu'minin wa'ala rukhanallah wa rasulullah. Ini sabda Nabi yang dikutip Ibu Taimiyah dalam konteks penjelasan tadi itu. Apa artinya kata Ibu Taimiyah kalau mengutip pandangan dan sabda Rasulullah tadi itu, siapa yang memiliki mungkin asal-asal? Ada orang yang layak dipilih yang baik, tetapi kemudian asal-asal tidak memperhitungkan cara yang paling baik. Apalagi memilih pemimpin karena dapat duit. Maka yang seperti ini kata Nabi, faqad khonallaha wa rasulullah, telah mengkhianati Allah dan Rasulullah. Karena itulah di dalam fatwa ini kita mengharapkan bagaimana umat ini peduli, serius dalam mewujudkan kepemimpinan itu. Tentu Majelis Ulama Indonesia tidak mengarahkan memilih siapa. Karena ini persoalan ini ada subjektivitas. Tapi setidaknya ada keseriusan kita memilih orang yang terbaik itu menjadi satu bagian dari kewajiban agama, bukan main-main ini. Karena apa? Kalau kita mengutip yang disampaikan Pak Sa'ad tadi, tanpa adanya kepemimpinan agama dan dunia ini tidak akan tegak. Agama butuh pemimpin, dunia butuh pemimpin. Dan di dalam agama Islam tidak ada pemilahan antara kepemimpinan dunia dan kepemimpinan agama. Diharapkan pemimpin dunia pun juga peduli pada persoalan-persoalan agama. Ini kalau kita bicara secara terlalu seperti itu. Tetapi sedikit saya ingin bicara lebih. Kalau tadi begitu ya proses dasar, tapi kita coba daratkan supaya tidak ada apa-apa. Jadi yang kita ingin lihat Jawa Timur. Ini saya buka juga. Jadi Musaki juga. Musaki, ya. Jadi Jawa Timur itu penduduknya 40 jutaan, ya. 39 sekian juta, gitu ya. Kalau dibulatkan ke atas 40 juta. Itu 96,72% itu habis. Itu Jawa Timur. Artinya yang tidak Islam itu enggak sampai 1%, kecil sekali. Itu pun dibagi menjadi 5 agama. Persoalannya, dari 96,76% itu, Indonesia Jawa Timur ini masih banyak juga yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan karena yang terbesar adalah Islam, yang miskin itu mesti orang Islam di Jawa Timur. Tidak ada orang di luar Islam yang miskin di Jawa Timur. Karena yang non-muslim di Jawa Timur kebanyakan para pemeran ya, orang Mandarin. Nah, kemiskinan ini erat kaitannya dengan persoalan-persoalan yang macam-macam ya. Kalau kita bicara kemiskinan, kemiskinan itu miskin dalam pengertian ekonomi, tetapi juga miskin dalam pengertian miskin rohani. Ini satu hal yang tidak boleh dibiarkan juga miskin rohani itu. Nah, kemiskinan di dua hal ini menyebabkan kemudian orang bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi racun. Ya. Kebetulan Majelis Ulama Indonesia sejak 2009, kemudian masuk 2010 kita menggagas program penutupan prostitusi di Jawa Timur. Dan program ini kemudian direspon secara baik oleh pemerintah provinsi di bawah pimpinan Pak Karo. Ketika itu kita mencoba melakukan pemetaan ada 47 titik prostitusi yang sudah ditutup. Saya menemukan satu hal yang unik di dalam kaitannya dengan prostitusi itu. Kenapa orang menjadi pelacur? Jadi menjadi pelacur itu sebabnya dua hal ini, miskin dalam pengertian
ekonomi, tetapi juga miskin dalam pengertian rohani. Saya menemukan begini, ketika kita bikin pilot proyek di Balikpapan, di sana kita menemukan orang menjadi pelajar itu sampai usia 70 tahun. Kenapa jamur 70 tahun masih gak bisa keluar? Karena kita jadi pelajar itu sorot. Jadi ternyata gak enak jadi pelajar itu. Dia harus dieksploitasi oleh mucikari. Karena dia itu tinggal di tempatnya mucikari ini harus bayar. Kalau dia gak bisa bayar itu menjadi terbuka. Nah bayarnya dari mana? Dari praktek itu. Kalau dia gak laku maka itu menjadi hutang. Semakin gak laku semakin hutangnya semakin banyak. Akhirnya semakin tua semakin gak bisa bayar dia. Hutangnya gak bisa bayar, bukan seperti hutangnya sama dia tadi ya. Ini yang disebut bola kredita itu jadi ya. Jadi hutangnya gak bisa terselesaikan. Ini persoalan ini. Nah ternyata jadi seperti itu. Jadi karena itulah kemudian gagasan kita program itu harus mengetas kualitas sosial, jadi harus diketas. Ya. Nah ini barangkali ketika 47 titik ditutup, apakah sudah selesai? Belum. Karena yang mempunyai kemiskinan juga belum selesai, miskin rohani juga masih ada. Persoalannya malah semakin komplek. Ya, sehingga di sini ini real membutuhkan penanganan serius. Sebab ini kemudian persekusi ini merambah pada dunia lain, dunia narkoba juga ada hubungannya dengan ini. Kesehatan juga ada hubungannya dengan ini. Saya rasa pemimpin ke depan harus memberikan perhatian juga dari persoalan secara khususnya yang pertama ya. Yang pertama itu masih yang kedua yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Kebetulan kami kebetulan adalah jadi kemiskinan juga ada korelasinya dengan orang menjadi mengikut aliran sesat. Jadi kenapa kemudian orang kemudian menjadi pengikutnya Dimas Taat Pribadi ini karena dia bisa mendapatkan satu apa namanya uang dengan cara yang mudah. Bayangkan sekarang ini Dimas sudah masuk penjara. Di sekitar padepokan itu masih banyak orang tinggal di sana. Karena apa? Karena dia sudah kedua pertama ya isin sama teman-teman ini dalam dibulih. Tapi yang satu hal yang kemudian bahwa orang mengikuti Dimas ini karena dua hal itu bisa ya miskin rohani, adekan rohani yang dia nur-nur, kalau tapi dia benar-benar tentu dia enggak akan gampang terpengaruh dengan gaya-gayanya Dimas. Tetapi karena dia pendidikan rohaninya bermasalah, sehingga dia memilih gaya dengan cara yang mudah. Jadi aliran sesat ini menjamur, menawarkan begitu-begitu. Nah di sini tentu juga butuh perhatian. Kalau kita bicara dengan pendekatan Al-Mawardi tadi itu, jadi khilafah itu mengatur agama. Mengatur agama ini dalam konteks ini juga bagaimana agar rakyat itu sejahtera dalam konteks rohani. Mengatur dunia bagaimana rakyat itu sejahtera dalam pengertian ekonominya. Jadi dia menjadi gak sejahtera ekonomi dan sejahtera dalam pengertian rohani. Satu orang itu akan menjadi stabil. Jadi insya Allah satu wilayah itu yang masyarakat sejahtera dalam pengertian itu insya Allah terjadi masyarakat yang berdampak. Terjadinya kekacauan di dalam berbagai hal karena persoalan ini. Jadi barangkali itu mungkin tambahan bagi saya menambahkan dari paparan yang disampaikan oleh dua narasumber tadi dari Pak Limasan dan Pak Desa dari Muhammadiyah. Yang kedua-duanya itu sebenarnya juga dalam cara yang terhormat ya MUI. Karena maksudnya itu yang lebih tepat buat pesan Anak-anak. Tadi ada satu hal tentang yang wartawan meringkasnya dengan faktor golput ini. Nah di mana sekarang seperti di prolog tadi kita sampaikan persaingan yang begitu ketat antara dua pasangan termasuk juga antara kader ormas dan lain sebagainya. Kemungkinan ada tren golput seperti apa? Nah, jadi Majelis Ulama itu sudah cukup tausiah. Tausiah kita ini ingin mengharapkan pertama masyarakat ini memberikan aspirasi di dalam pilihan politiknya. Karena itu bagian dari bukan semata-mata tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, ya, tetapi tanggung jawab agama. Nah, karena tanggung jawab agama kita berharap ketika melakukan menyampaikan aspirasi politik itu dengan serius, dengan penuh penghayatan. Kalau perlu istimewa, ya. Misalnya siapa yang paling cocok kita
juga ada masalah. Yang paling tertutup tadi tidak mengarahkan dan memilih satu calon, tapi bagaimana masyarakat kita ini diajari menjadi pemilih yang baik, pemilih yang bertanggung jawab. Jadi memilih pemimpin yang terbaik tentu dengan cara sesuai dengan masing-masing punya selain punya cara untuk mencari yang terbaik. Jadi seperti itu. Dan fatwa itu masih sangat relevan karena fatwa itu normatif. Bukan memilih seseorang kesehatan, tapi tulisan. Ya, suaminya milih A, istrinya milih B, gitu kan? Daripada tidak jamnya tarik lagi, ini kita belum kota ya, tidak harus seperti itu. Saya pikir lagi kecerahan pendidikan politik masyarakat dalam pendengaran agama penting. Jadi seperti ini penting. Masyarakat tidak perlu berani takut di tausiah yang sudah lain. Saya juga ada seruan itu kita menjaga kondisi kita. Karena masalah itu overload, masalah besar. Kepentingan publik yang besar ini harus kita utamakan dan kepentingan pribadi kita. Artinya apa menjaga produktivitas kita menjaga masyarakat. Jadi kalau saya justru berpandangan kita ini tidak bisa lepas dari agama di dalam setiap tindakan kita. Menyikapi politik juga dalam perspektif agama. Ya. Ustaz, tadi benar aliran sesat dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya banyak terjadi aliran sesat, itu pimpinannya benar juga harus bertanggung jawab atau care atau seperti ini. Jadi begini. Bicara masalah agama itu sebenarnya domain pemerintah besar karena kita menggunakan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Tetapi ini tidak berarti kemudian pemerintah daerah itu bisa lepas tangan. Karena implikasi dari paham-paham keagamaan itu juga berkorelasi dengan keterangan, ketertiban, dan itu menjadi domain pemerintah daerah. Karena itu mesti harus ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah menyikapi itu. Kenapa sih orang itu menjadi tertarik? Ibu ada orang yang tetap juga punya kulit-kulit di Jawa Timur ini sudah banyak orang-orang nanti ya. Bahkan di Surabaya ada orang yang nanti jadi koordinator nanti. Dan ada mungkin kok punya di situ. Di Diorjo itu ada orang yang nanti jadi begini. Pakai dari Allah, Arsallahu Rasulillah, bisa nikau misi. Tapi tidak putus. Kami tidak memutus engkau Muhammad kecuali dengan memutus Nabi kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Muhammad itu karena bahasanya Arab, maka Nabi Muhammad itu rasulnya orang Arab tadi. Sehingga orang Indonesia yang berbahasa Indonesia harus ada rasul. Rasul berbahasa Indonesia. Nah, begini pengikutnya banyak. Uniknya sebagian besar pengikutnya ini gini. Ini yang kasus di mana di daerah ini. Di daerah Surabaya bagian barat sana. Jadi pengikutnya itu, nah, kok bisa ya orang ini punya pengikutnya? Ini kan perlu pencerahan, perlu pembinaan. Artinya apa? Jadi pembinaan daerah itu penting. Pemerintah daerah juga perlu ngurusin itu. Karena ini yang berkorelasi langsung juga terkait dengan ketentraman ketertiban kalau kita bicara itu menjadi domain. Oke, karena kalau mau menjadi kandidat gubernur itu susah. Banyak jalannya, lobby partai, itu lagi mengisi dan sebagainya. Tapi kalau aku jadi nabi, dan aku sekarang bisa gitu. Terima kasih banyak lagi, terima kasih kepada beliau. Terima kasih. Agar tadi bisa mewujudkan masyarakat yang masih banyak di bawah kemiskinan, agar bisa kaya secara ekonomi dan juga rohani, kemudian juga peran dari pemerintah daerah untuk mencegah adanya aliran-aliran sesat di Jawa Timur. Baik, Bu Kofifa, Ustaz Zaki, satu narasumber lagi. Setelah itu nanti kita juga akan mendengarkan dari hadirin yang di sini. Semoga nanti bisa kita sampai selesai dari sini bersama dengan Wawasan Bangsa, Mitra Muslim Radio Network, dan juga pemirsa Stream TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.